Universitas Trisakti akan memasuki ruang upacara. Prosesi sidang terbuka Universitas Trisakti memasuki ruang upacara. Sidang terbuka Universitas Trisakti dengan acara tunggal upacara Dies Natalis ke-54 Universitas Trisakti tanggal 29 November 2019 saya nyatakan dibuka. Reputasi Universitas Trisakti diukur dari pengakuan atau rekognisi pihak ketiga seperti akreditasi, sertifikasi, dan peringkat. Tahun akademik 2018-2019 ini, Universitas Trisakti berhasil mendapatkan 5 akreditasi profesional bertaraf internasional dari Indonesian Accreditation Board of Engineering Education atau IAB. Yang saya lihat hanya puluhan yang dapat program studi yang dapat IAB ini di Indonesia dan 5 ada di Universitas Trisakti. Tahun ini Universitas Trisakti menghasilkan 3 guru besar. Tepuk tangan untuk ini karena kelihatannya tahun belum pernah 3 guru besar. Ucap maaf jika terlupa, luruhkan dosa kembali bersih. Tidak elok berpanjang kata. Cukup sekian, terima kasih. Saya sungguh bangga, terima kasih atas kesempatan ini. Mari kita bersatu, Pak. Kita harus satu dan maju bersama untuk Trisakti. Saya bangga sekali, Prof. Tadi laporannya hebat sekali. Pokoknya nggak ada nanti. Tok, Marco, tok. Tepuk tangan. Apalagi kalau kita bersatu, akan lebih hebat. Maju. Nama Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, S.H.S.U. Tempat dan tanggal lahir Madura 13 Mei 1957. Pekerjaan dosen PNS sejak 1987. Jabatan lulusan Profesor dalam bidang hukum tata negara. Pendidikan SD Negeri Pamekasan, Pendidikan Guru Agama Negeri Pamekasan Madura, Pendidikan Hakim Islam, S1 Fakultas Hukum Universitas Kertanegara UI Yogyakarta, S2 Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, S3 Pasca Sarjana Ilmu Tata Negara Universitas Gadjah Mada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi akademik itu tidak ada aturannya. Misalnya bias katalis seperti ini, lalu ada pidato ilmiah, itu tradisi akademik namanya. Banyak ilmu bisa ditemukan di forum seperti ini, tapi tidak ada SKS-nya. Tidak hadir, tidak apa-apa, hadir. Itu tradisi akademik. Bagi mahasiswa, tradisi akademik kebiasaan menulis di koran. Kebiasaan berdiskusi, kalau ada buku bagus itu berkumpul beberapa orang, yuk ini ada buku bagus, kita diskusikan. Ayo kita berseminar, ayo kita studi wisata, dan sebagainya, itu tradisi akademik. Orang bisa terus menjadi sarjana, tapi belum tentu menjadi cendekiawan. Intelektual atau cendekiawan
itu adalah mereka yang selain punya ijazah tapi juga tanggung jawab moral terhadap bangsanya. Mari kita kembali membangun semangat kebangsaan ini dengan cara bahwa pendidikan itu adalah membangun kecerdasan watak dan otak sekaligus. Sekali lagi saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa mengabdi kepada nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang terbuka Universitas Sakti dengan acara tunggal upacara GS Natalis ke-54 Universitas Sakti tanggal 29 November 2019 saya nyatakan ditutup. Prosesi.